Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan yang umumnya kita adakan pada setiap pagi Ahad yang keempat. Kita menggunakan tiga kitab untuk kuliah duha ini. Kitab yang pertama adalah buku panduan berdebat dengan Wahabi. Buku panduan berdebat dengan Wahabi, Hujjah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi sebagaimana biasa, disclaimer kita kepada mereka yang tak gemar mendengar perkataan Wahabi, allergic bila dengar perkataan Wahabi tu, tiba-tiba rasa macam gatal-gatal badan, tiba-tiba rasa nak marah dan sebagainya, dinasihatkan untuk slot yang pertama ini tidak perlu ikuti, boleh ikuti slot yang seterusnya dengan kitab 40 Masalah Agama dan juga Nasihat Diniyah, nasihat-nasihat agama. Jadi yang pertama ini memang kita akan menyentuh tentang isu Wahabi secara direct. Jadi orang yang tak suka dengar, dia tak perlulah ikuti dan tak perlulah cakap, oh tak habis-habis Wahabi, sebab memang bukunya tentang Wahabi. Kalau dah habis kitab ni, habislah tajuk dia. Tapi selagi kita baca kitab ini, memang direct fokus kepada isu-isu yang membabitkan perbezaan antara umat Islam, Ahli Sunnati Wal Jamaah dan umat Islam yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Kita sampai ke muka surat 125, iaitu dah pergi kepada isu-isu yang khusus. Mungkin dalam kuliah-kuliah yang lalu kita menyentuh isu-isu umum yang berlaku perbezaan antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga golongan Wahabi. Sekarang kita pergi kepada isu-isu khusus. Bahagian pertama akan menyentuh topik tabarruk, iaitu mengambil berkat, tawassul, amalan bertawassul. Yang ketiga, istighosah, iaitu meminta tolong kepada makhluk. Yang keempat, tentang ziarah kubur. Yang kelima, akan ada bantahan terhadap pembahagian tauhid kepada tiga. Mungkin sebenarnya bukan masalah pembahagian itu, nak bagi tauhid kepada tiga, kepada empat, kepada 20 dan sebagainya. Sekadar nak menyusun sesuatu ilmu, tidak masalah. Tapi masalah sebenarnya bukan pembahagian, tetapi kepada implementasi konsep itu. Apabila bercanggah dengan apa yang dibawa dalam Quran dan hadis, bercanggah dengan ijma' para alim ulama, maka nak tak nak itu kita terpaksa tolak perkara-perkara yang sedemikian, walaupun dinamakan atas nama tauhid dan sebagainya. Yang ke enam akan dibincangkan tentang isu memakai hiris ataupun ta'wiz, ataupun orang Melayu lebih kata azimat, pakai azimat atau pakai tangkal. Apakah hukum ataupun pendetailan huraian? Kerana ada tanggapan apabila melibatkan azimat saja mesti syirik. Sedangkan kalau kita kaji dalam huraian para alim ulama dalam kitab-kitab fiqah, dia tidak semudah itu. Dia ada yang syirik,
ada yang haram, ada yang makruh, ada yang tidak haram. Jadi kita tak mahu pukul rata sesuatu hukum itu lalu terpakai satu hukum itu bukan pada tempat dia. Baik. Jadi kita pergi ke muka surat 126 tabarruk ya terlebih dahulu. Apakah definisi tabarruk? Apakah definisi takrif tabarruk? Perkataan tabarruk ini kita boleh trace back daripada kata nama al-barakah, ya, iaitu orang Melayu selalu sebut berkat. Biar kita hidup kita ni biarlah ada berkat. Apa saja yang kita nak lakukan, kita nak supaya berkat, ataupun ambil berkat. Itu istilah orang Melayu kita sebut berkat, ya. Asalnya daripada perkataan bahasa Arab barakah, iaitu ziyadatul khair, ya. Bermaksud tambahan dan kemajuan, ya. Ada perkembangan dalam kebaikan. Aziyadatu wannama'u fil khair, pertambahan dan juga kesuburan, ya, dalam perkara-perkara yang baik. Sebab itulah orang kata kita harta itu naklah berkat. Maknanya kalau harta itu semata-mata banyak tetapi ia tidak mendatangkan kebaikan kepada seseorang, itu yang dikatakan tak berkat. Tapi kalau pun harta itu sedikit tetapi menjadi sebab kebaikan kepada orang yang mempunyai harta, maka itulah yang dikatakan harta itu berkat. Ya, baik. Jadi itu maksudnya barakah. Jadi barakah dalam harta misalnya adalah ketika mana harta itu bertambah banyak, ia digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau harta itu bertambah banyak, dia bertambah pula gunakan harta itu untuk kemaksiatan misalnya. Jadi dari segi pertambahan ia ada, hartanya bertambah banyak. Tapi dari segi keberkatan tidak ada. Barakah dalam keluarga misalnya adalah ketika mana ahli keluarga itu semakin bertambah dan kesemuanya mereka mempunyai akhlak yang mulia, beramal soleh. Barakah dalam waktu pula misalnya adalah lamanya masa dan dapat menyelesaikan semua urusan dalam masa yang ada. Kadang-kadang kita tak tahu, ya, masa berlalu sehari demi sehari, tapi there's nothing much that we can do. Tak banyak pun yang kita boleh accomplish, ya, dalam masa yang ada tu. Tapi orang yang waktu dia berkat, misalnya Al-Imam An-Nawawi rahmallahu taala, masyhur nama beliau harum dalam dunia Islam. Al-Imam Nawawi rahmallahu taala meninggal dunia dalam usia 40 tahun. Maknanya tempoh masa hidup beliau pendek saja, ya, berbanding dengan masa hidup orang lain. Bahkan beliau juga meninggal dunia sebelum sempat berkahwin. Tetapi berkat masa beliau, Masya Allah, tabarakallah, buku-buku, kitab-kitab, karangan, susunan beliau sangat banyak. Bukan saja sangat banyak, bahkan sangat memberi manfaat kepada umat Islam. Ya, rata-rata umat Islam dari pelbagai mazhab, walaupun Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari segi akidahnya bermazhab Ash'ari dan dari segi fiqahnya bermazhab Syafi'i, tetapi ilmu yang beliau curahkan dalam penulisan-penulisan beliau diambil manfaat oleh umat Islam daripada pelbagai mazhab. Bukan mazhab Syafi'i saja, ya, yang mengambil manfaat daripada ilmu beliau. Itu namanya berkat dalam waktu. Barakah dalam kesihatan adalah dengan mempunyai kesihatan yang sempurna, lalu kesihatan itu digunakan untuk melakukan ketaatan. Ya, tapi kalau sihat, kesihatan itu digunakan untuk kemaksiatan, itu tidak berkat. Ya, demikian juga dalam umur dan usia, ya, sudahlah usia dia panjang. Dan usia yang panjang itu pula digunakan untuk melakukan amalan-amalan baik. Barakah dalam ilmu bagaimana? Ya, iaitu ketika mana ilmu itu semakin bertambah, semakin ianya diamalkan serta bermanfaat kepada orang ramai. Jadi itu al-ilmu nafi'. Bahkan Nabi SAW memohon lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya ilmu itu tidak berkat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon lindung denganmu daripada ilmu yang tidak membawa manfaat. Tak ada berkat. Ya. Na'udzubillah min zalik. Kalau sampai orang itu semakin bertambah ilmu dia, semakin teruk perangai dia, semakin buruk akhlak dia, semakin mengelirukan orang ramai. Orang elok-elok tenang faham, bila dengar percakapan dia jadi keliru, jadi confused, jadi bergaduh dan sebagainya. Itu maknanya ilmunya itu tidak berkat. Bahkan ada amaran, iaitu manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang makin bertambah ilmu dia,
tetapi tidak bertambah hidayah dia. Ilmu makin banyak daripada degree kepada masters kepada PhD, ya, tetapi dari segi hidayah tidak ada pertambahan. Macam itulah akhlak dia bahkan mungkin makin buruk, perangai dia mungkin makin sombong, tutur kata dia mungkin makin melanggar syariat. Maka seperti itu tidak bertambah melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita tidak mahu, ya, kita nak ilmu yang berkat. Apa saja kita nak barakah. Jadi barakah itu kita boleh katakan jawami'ul khair. Barakah itu kita boleh katakan himpunan kebaikan. Dan banyaknya nikmat yang diperolehi daripada Allah Ta'ala. Daripada penjelasan ini, dapat difahami bahawa makna tabarruk apa adalah talabu ziyadatil khair minallahi Ta'ala. Kalau al-barakah itu adalah ziyadatul khair, berkat itu adalah bertambah kebaikan. Maka tabarruk adalah mengambil berkat, iaitu meminta bertambah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita sama ada kita memohon atau kita melakukan satu perbuatan, tujuannya adalah supaya Allah menambahkan kebaikan buat kita. Itu namanya tabarruk. Maka pelbagai cara orang itu memohon ataupun mengharapkan bertambah kebaikan daripada Allah. Di antara banyak perkara yang Allah jadikan untuk seseorang itu memperolehi barakah, kebaikan, adalah bertabarruk, mengambil bertambah di kebaikan itu dengan para nabi, para wali, para ulama yang amilin, ya, maknanya ulama yang beramal dengan ilmu dia, dan orang-orang soleh. Misalnya Allah Ta'ala menceritakan salah satu kejadian, ya, tabarruk ambil berkat ini, iaitu mengenai ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang dirakamkan dalam surah Yusuf ayat 93. Allah berfirman, idhabu bi qamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kamu semua, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudara dia yang ketika itu datang ke Mesir berjumpa dengan beliau. Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara dia, kamu pergilah membawa komis, baju saya ni. Kalau kita orang Melayu, mungkin kita kata itu jubah, yang selalu ustaz-ustaz pakai tu, yang labuh tu kita panggil jubah. Sedangkan orang Arab dia panggil itu komis. Kalau jubah tu yang macam itu juga, tapi dia biasanya dipakai di bahagian luar yang terbelah dua tu, ya. Misalnya Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, Al-Habib Omar bin Hafiz Hafizullah Ta'ala, ya. Jadi mereka ni selain pakai komis, ya, yang jubah, yang kita panggil jubah di dalam tu, mereka juga memakai jubah, yakni yang bahagian luar tu. Jadi komis, ya, pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf meminta saudaranya bawa, fa'alkuhu ala wajhi abi. Kalau orang terjemah direct, mungkin dia kata, campaklah ke atas muka bapaku, tak sesuai lah. Fa'alkuhu bukan makna campak, ya. Tapi maknanya letak ataupun usap lah ke muka ayahku. Ya'ti basira, nescaya dia akan dapat melihat kembali. Jadi dapat melihat tu adalah satu kebaikan. Ya, asalnya kan Nabi Yaakob AS diuji dengan masalah mata. Lalu, kalau kita lihat daripada sudut hakikat, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya baju, ya, bahkan bukannya ubat-ubatan hospital, bukannya ubat-ubatan tradisional, bukannya herbal dan rempah ratus dan sebagainya, bukan. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfina, dalam Al-Quran dirakamkan kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakit aku. Jadi itu dari segi hakikat. Tapi dari segi sebab musabab, boleh saja kita itu berobat dengan ubat hospital, the modern medicine, boleh kita berobat dengan ubat tradisional, boleh kita gunakan herbal, mungkin bahkan kita boleh gunakan certain kind of spices, rempah ratus untuk sebagai ubat. Tapi itu sebab musabab semata-mata. Demikianlah tabarruk. Hakikatnya bukan baju Nabi Yusuf AS yang mempunyai kuasa menyembuhkan mata Nabi Yaakob AS. Tidak.
yang berkuasa menyembuhkan mata Nabi Yaqub alaihissalam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada berkat, ada kebaikan pada baju yang dipakai oleh seorang Nabi yang soleh, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kan apabila diusap di wajah Nabi Yaqub alaihissalam, maka dengan izin Allah Ta'ala sembuh mata Nabi Yaqub alaihissalam tu dari masalah mata yang beliau sedang hadapi. Jadi ini yang dinamakan tabarru, ambil berkat. Padahal boleh saja Allah sembuhkan masalah mata itu tanpa perlu diusap dengan baju. Tidak bergantung kepada misi usap dengan baju baru boleh sembuh, tidak. Tetapi mengusapkan dengan baju itu adalah sebab yang mana dalam konteks ini dia panggil tabarru, ya, ambil berkat. Baik, apakah dalil-dalil tabarru? Ketahuilah bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertabarru mengambil berkat dengan asar peninggalan-peninggalan daripada Nabi SAW. Sama ada dilakukan itu ketika Nabi SAW masih hidup mahupun setelah Nabi SAW telah wafat. Dan kebanyakan umat Islam hingga kini masih melakukan perkara tersebut. Keharusan ini diketahui daripada dalil-dalil yang sangat banyak, ya, antaranya. Jadi ini bukan satu perkara yang janggal. Bagaimana yang disangkakan oleh sebahagian umat Islam. Ini apa ni, tabarru ambil berkat semua ni, ya. Bukannya akankah Allah yang berkuasa atas segala-galanya? Betul. Ya. Tapi ambil berkat ini adalah sebab musabab. Memang Allah yang berkuasa menyembuhkan penyakit, tapi tak salah untuk kamu usaha ikhtiar makan ubat dan ataupun sapu ubat, ya, tidak salah. Tapi kena fahamlah konsep berkaitan antara sebab dan hakikat. Ya. Kalau tak faham konsep itu yang jadi masalah. Baik, antara dalil yang dipegang oleh para alim ulama untuk mengharuskan membenarkan perbuatan tabarruk ambil berkat ini adalah, pertama, Nabi SAW sendiri baginda membahagi-bahagikan rambut dan potongan kuku baginda. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. SAW membahagikan rambut baginda ketika baginda bercukur dalam haji wada'. Jadi kan kita tahu orang yang buat ibadah haji, dia ada satu rukun namanya tahallul, ya, maknanya dia dah keluar dari ihram, dia sudah tidak lagi terbeban dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika ihram. Dan maka bila dia tahallul, jadi halal lah balik perkara itu, memang asalnya halal, ya, tapi bila dia ihram, dia telah mengharamkan perkara-perkara itu pada waktu tempoh kerja haji itu ataupun kerja umrah, ya. Jadi bila Nabi SAW tahallul, baginda bercukur rambut. Dia boleh, tahallul tu boleh gunting sedikit rambut ataupun boleh cukur habis. Tapi yang afdal, yang Nabi SAW doa secara lebih, itu adalah untuk yang bercukur. Dan baginda SAW bercukur ketika tahallul. Lalu Nabi SAW membahagikan rambut, ya, kepada para sahabat. Jadi apa faedah daripada rambut itu? Bukannya rambut itu boleh dibuat pakaian ataupun rambut itu boleh dimakan, tidak. Tetapi adalah untuk beribadah, ya. Maaf, untuk bertabaruk, ya, dengan rambut tersebut. Cuba lihat, ya. Riwayat dalam Sahih Muslim diceritakan, lama Rasulullah SAW al-jumrata wa nahara nusukahu wa halaqana wa lal halika syiqqahu al-aymana fa halaqa. Apabila Nabi SAW telah selesai, ya, melontar jamrah dan menyembelih, ya, kurban dan bercukur, lalu tukang cukur itu mencukur bahagian kanan, ya, terlebih dahulu. Summa da'a Abu Talha al-Ansariya fa'atahu summana walahu syakal al-aisar faqala ihliq. Lalu baginda memanggil sahabat baginda itu Abu Talha al-Ansari dan memberikan kepadanya rambut yang dicukur tadi. Kemudian dicukur pula bahagian kiri. Lalu Nabi SAW juga memberikan kepada Abu Talha rambut baginda yang telah dicukur. Faqala iksimhu bainan nas. Lalu baginda memerintahkan
supaya rambut baginda itu dibahagikan kepada orang ramai. Jadi kalaulah tidak boleh ambil berkat tabarruk, jadi seolah-olah Nabi SAW membuat satu perbuatan yang sia-sia, sedangkan itu mustahil. Nabi SAW tidak seperti kita. Kita ada kalanya bercakap atau melakukan perbuatan yang sia-sia, tapi Nabi SAW tidak demikian. Jadi apabila baginda meminta supaya rambut baginda dibahagikan kepada orang ramai, maka di situ dapat difahami bahawa boleh mengambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW, termasuk daripada rambut Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW membahagikan potongan kuku. Ini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam musnadnya, Musnad Ahmad, bahawa Nabi SAW memotong kuku-kuku baginda dan membahagikannya kepada manusia, maknanya kepada orang ramai. Jadi faedah yang dapat difahami daripada hadis, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang tabarruk dengan peninggalan-peninggalan daripada Nabi SAW. Nabi SAW membahagikan rambut agar mereka bertabarruk, ambil berkat dengannya, serta memohon kepada Allah. Apapun sebenarnya kebaikan itu datang daripada Allah Ta'ala, Allah yang beri. Jadi kita mohon kepada Allah dan bertakarub kepadanya dengan sesuatu perkara daripada diri baginda SAW. Jadi memuliakan Nabi SAW, termasuk mengambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW, itu termasuk takarub. Termasuk kita itu beribadah, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan menyembah kepada rambut. Itu tidak boleh. Bukan menyembah kepada Nabi SAW. Tetapi sebaliknya, menyembah itu mestilah kepada Allah Ta'ala. Tapi salah satu cara yang kita itu melakukan kebaikan adalah dengan menghormati, memuliakan Nabi SAW. Dan salah satu cara menghormati dan memuliakan Nabi SAW adalah bertabarruk, mengambil berkat dengan peninggalan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda membahagi-bahagikannya rambut tadi agar menjadi berkat kebaikan yang berterusan dan sebagai kenangan buat mereka. Jadi orang yang tahu, dia tengok, dia teringat kepada yang mempunyai rambut, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, seterusnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka, tentulah mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam mencari berkat dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi sembang je, ikut salaf. Padahal yang generasi salaf tu adalah para sahabat, bukannya Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengikut fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah yang mempertikaikan tabarruk dan sebagainya, tawassul, istighosah dan sebagainya, berbanding dengan berpegang teguh dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Ini sikap yang menyedihkanlah, yang tidak sepatutnya ada pada seorang yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW, yang benar-benar ingin mengamalkan ajaran Nabi SAW. Kemudian hal ini menjadi tradisi amalan yang diwarisi oleh golongan khalaf, golongan yang kemudian daripada golongan salaf. Jelaslah bahawa Nabi SAW tidak akan membahagikan rambut dan potongan kukunya supaya dimakan, seperti yang kita sebut tadi, atau dibuat pakaian dan sebagainya, tak mungkin. Tapi tujuannya adalah supaya mereka bertabarruk dengan rambut dan potongan kuku tersebut. Para sahabat juga bertabarruk dengan jubah Nabi SAW. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan daripada Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma mengeluarkan jubah Tayalisi dan Kasrawani, seumpama jubah Kaisar, maknanya yang dipakai oleh Raja Rom pada masa itu. Lekar leher sutera yang kedua lubangnya tertutup. Asma berkata, ini adalah jubah SAW. Ia berada di tangan Aisyah radhiyallahu anha, maknanya disimpan oleh isteri baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, meninggal dunia, aku telah mengambilnya.
Dahulu jubah ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu kami mencucinya agar diambil berkatnya sebagai ubat orang-orang yang sakit. Ya, maknanya baju Nabi SAW itu direndam dalam air dan airnya itu dijadikan ubat untuk orang yang sakit. Kenapa? Ambil berkat. Kerana baju itu bukan baju biasa. Itu baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Walaupun hakikatnya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, tapi sebagai usaha dan ikhtiar, itu mengambil berkat daripada baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain diterangkan, kami mencelupkannya, yakni baju itu di dalam air, dan air tersebut menjadi ubat bagi orang-orang yang sakit di antara kami. Ini matan Arabnya. Waqadat hadhihi jubbatu Rasulillah SAW. Lalu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah jubah SAW. Fa akhrajat ilayya jubbatan tayalisatan qasrawaniyatan laha bliddatu dibaj wa farjaiha makfufaini bidibaj. Laha libnatu dibajin. Ada lengkap, ya, sebagai sebut tadi lah, ada lengkap leher sutera. Wa farjaiha makhufaini, dan kedua lubangnya itu tertutup. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyata hatta kubidat. Rasanya jubah ni disimpan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sehinggalah beliau meninggal dunia. Falamma kubidat qabattuha, apabila Aisyah telah meninggal dunia, aku mengambil jubah itu. Wa kana Nabi SAW yalbasuha. Dan dulu ketika Nabi SAW masih hidup, baginda ada memakai jubah ini. Fa nahnu naghsiluha lil mardha yustashfa biha. Lalu kami mengambil air basuhan daripada jubah itu untuk menjadi ubat kepada orang yang sakit. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarahkan hadis di atas mengatakan, wa fil hadithi dalilun ala istihbabi tabarruki bi athari salihin wa siyabihim. Dalam hadis ini ada terdapat dalil yang menunjukkan sunat mengambil berkat daripada asar peninggalan orang-orang soleh dan juga daripada pakaian-pakaian mereka. Ini antara beza ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi. Ahli sunnah wal jamaah dia terbuka. Ini menunjukkan bahawa boleh tabaruk dengan apa yang ditinggalkan oleh orang soleh, dengan baju mereka dan sebagainya. Tetapi wahabi dia agak kita kata rigid, agak jumud cara mereka memahami hadis. Lalu mereka kata, kalau macam itu, kalau ada hadis macam ini, berarti hanya boleh ambil berkat dengan asar peninggalan Nabi SAW sahaja. Tak boleh ambil berkat dengan orang soleh selain daripada Nabi SAW. Mereka selalu menyempitkan apa yang tidak disempitkan oleh agama. Agama memberi ruang untuk kita mengambil berkat daripada kesan peninggalan Nabi SAW. Dan demikian juga tidak ada larangan untuk kita mengambil berkat daripada orang-orang soleh yang lain selain daripada Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang pertama tentang rambut Nabi SAW tadi. Yang kedua tentang jubah Nabi SAW. Yang ketiga adalah bekas tempat telapak tangan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan seperti berikut. An Hanzalah bin Hadhyamin qala, Hanzalah telah berkata, wafatu ma'a jaddi hadhima ila Rasulullah sallam wa qala ya Rasulullah innali banina lawi lihan wa ghayruhum wa hadha aswaruhum. Jadi beliau berkata, aku telah ikuti rombongan bersama datukku pergi pada Nabi SAW. Datukku berkata kepada Rasulullah SAW, aku mempunyai beberapa orang anak lelaki yang sudah besar, dan inilah Hanzalah, inilah yang paling kecil di antara mereka. Lalu Nabi SAW pergi mendekati beliau Hanzalah dan berkata sambil mengusap kepalaku dan berkata, Barakallahu fik, moga-moga Allah memberi keberkatan kepada kamu, kebaikan yang bertambah. Lalu
Zayyab berkata, aku melihat Hanzalah didatangi orang yang bengkak wajahnya atau orang yang membawa kambing yang bengkak susunya. Kemudian Hanzalah mengucapkan Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Jadi beliau pernah diusap ya, oleh Nabi SAW, ada keberkatan. Bahkan selepas itu kalau ada orang sakit, katakan muka dia itu dah bengkak orang sakit, atau kambingnya itu susunya itu bengkak ya, ada masalah tak boleh keluar. Jadi dia membaca doa Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Jadi dia usapkan dan dengan izin Allah sembuh ya, penyakit yang didapi oleh manusia atau walaupun oleh binatang. Yang penting konsepnya tabarruk dengan kesan yang pernah disentuh oleh Nabi SAW. Ini bukan masalah syirik ya, sebagaimana yang disangka oleh sebahagian. Ini hanya asbab. Jangan kita lupa dalam bab apa-apa sekalipun hakikatnya daripada Allah. Dan asbab ini tidak dilarang. Bahkan diamalkan oleh umat Islam. Diamalkan oleh para sahabat. Kemudian yang keempat, para tabi'in, ya, generasi sahabat-sahabat, mereka bertabaruk, ambil berkat dengan kemuliaan mata sahabat yang pernah melihat Rasulullah SAW dan dengan tangan-tangan yang pernah menyentuh Rasulullah SAW pada masa hidupnya. Dan perbuatan itu tidak diingkari oleh sahabat Nabi. Mana sahabat Nabi tak sama fahaman macam Wahabi. Kalau Wahabi sikit-sikit main, ini apa ni? Syirik ni, syirik, tak boleh. Tapi Nabi, sahabat Nabi yang jadi murid-murid Nabi, mereka relax saja. Mereka tidak membantah, ambil berkat. Sebaliknya, mereka bersetuju dengan perkataan tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan seperti berikut. Al-Tabi'in qala kuntu idza ataitu Anasan yukhbaru bi makani wa adkhulu alaihi fa akhudhu bi yadayhi fa aqbalahuma wa aqul. Pada Sabit bila berkata, aku apabila datang kepada Sayyidina Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan aku di beri ya, masuk berjumpa dengan beliau, aku akan mengambil kedua belah tangan beliau dan aku mengucupnya dan aku berkata bi abi hatani liyadani latani masata rasulullah sallallahu bi abi ni macam bersumpahlah ha, demi bapa aku, bi abi dengan bapa aku, maknanya nak takidlah sesungguhnya kedua tangan yang dipegang tu iaitu tangan Sayyidina Anas adalah kedua tangan yang pernah menyentuh Rasulullah SAW. Lalu aku mengucup kedua matanya dan aku berkata, demi sesungguhnya kedua mata ini adalah mata yang telah melihat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat tidak merasa terhalang untuk mengambil kebaikan dan keberkatan, atau kepada tabi'in ya, tidak rasa terhalang untuk mengambil kebaikan dan keberkatan daripada kesan sentuhan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak lagi dalil-dalil yang dibincangkan dalam kitab ini. Tidak kurang dari 10 dalil keharusan tabarruk. Kita cukupkan dahulu untuk yang sesi kitab yang pertama ini pada dalil yang keempat. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dengan dalil yang kelima, bahawa para sahabat bahkan pernah bertabarruk dengan tanah kubur Nabi SAW. Itu di muka surat 133 ya. Dalil yang kelima, kita take a break ya, dalam 10 minit ya. InsyaAllah kita akan sambung semula sepaling lewat pada jam 11 ataupun pada jam betul lah, pada jam 11 ataupun 5 minit sebelum jam 11. Jadi untuk yang ikut melalui Telegram boleh just rehat saja, just off dekat mic dan sebagainya. Untuk yang follow melalui TikTok dan juga melalui apa tu, melalui Facebook ya, kita stop dahulu. InsyaAllah kita akan live semula lebih kurang jam 11 nanti. Yang dekat TikTok ni tak payah bergaduh-bergaduh lah ya. Hujah-hujah ni ada, pertimbangkan dengan akal yang sama-sama
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.